ini taruh dalam dulu. Bang, bagi rotinya bang tuh adik-adik. Ada roti untuk adik-adiknya. Adik-adik. Ya, kami merasa bersyukur lah, Dek, ada dapat bantuan kayak gini, terbantu juga bagi kami yang tak punya inilah. Nah, zaman sekarang susah minyak kan, belanja pun di kedai pun nggak ada. Berarti memang merasakan dampak kelangkaan minyak goreng ini, Bu, ya? Iyalah. Hari-hari gimana, Bu, mencari minyak goreng ini? Susah lah. Mencarinya susah. Biji pun ke swalayan nggak ada, kosong minyaknya nggak ada. Yang harga 14.000 itu pernah dapat? Pernah, cuma susah, Dek. Susah ya? Mendapat sekali. Harapannya ke pemerintah, Bu? Ya, harapannya ya macam mana lah, dibantulah kayak kami ini. Yang kayak kami orang susah inilah. Dibantu macam mana caranya supaya normal kembali lah minyak, dapat mudah kami dapati lagi. Berarti minyak ini sangat kebutuhan pokok, Bu, ya? Iyalah, jelas itu, Dek. Namanya siapa, Bu? Namanya Bu Nur Aini. Bu Nur Aini. Iya. Bapak ini, Bapak ini. Ya, Bu ini. Kak ini satu. Ini Kak. Makasih ya, Bang. Perlahan tahu nanti pembagian yang lain, Bang. Oke, Bang. Pembagian minyak goreng ini dalam rangka apa nih, Bang? Ya, alhamdulillah hari ini kita berbagi minyak goreng gratis di pinggiran sungai atau jalan daerah Semati Brejengka Tamso. Kita ingin berbagi di mana belakangan ini rakyat kita mendengarkan sulitnya warga Kota Medan mendapatkan minyak goreng. Nah, di sini kita ingin menunjukkan kepedulian anak-anak muda ataupun juga anak-anak milenial yang masih peduli kepada saudara-saudara yang sangat membutuhkan. Dan kita juga berniat semoga dengan kita berbagi-bagi minyak gratis ini, insya Allah tidak ada lagi panic buying ataupun juga tidak ada kekhawatiran lagi tidak adanya minyak di Kota Medan. Insya Allah pemerintah Kota Medan maupun juga beberapa instansi terkait sudah mencukupi minyak yang ada di sini. Untuk pembagiannya adalah berapa banyak? Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan terlebih dahulu pemilihan. Kita membagikan kupon-kupon kepada warga-warga yang cukup membutuhkan atau beberapa warga yang rumahnya papan. Ada sekitar kurang lebih 60-an kupon yang kita bagikan, dan warga datang ke sini membawa kuponnya lalu menukarkannya dengan minyak goreng. Berarti secara umumnya pembagian minyak goreng ini udah dipilih, Bang, ya, bagi yang nggak mampu, Bang. Ya, betul sekali. Jadi kita memang sudah melakukan filter terlebih dahulu. Jadi betul-betul warga yang sangat membutuhkan minyak goreng yang mendapatkan minyak goreng gratis ini. Terakhir, Bang, harapan ke pemerintah, Bang? Harapannya tidak hanya untuk pemerintah, tetapi untuk warga yang mampu. Tolong jangan ada panic buying, jangan langsung beli memborong sebanyak-banyaknya, belilah secukupnya saja. Dan untuk pemerintah, untuk lebih diawasi lagi minyak goreng.
goreng ini agar tidak terjadinya penimbunan kembali. Itu saja kalau dari kita, anak-anak muda Kota Medan yang ingin terus peduli untuk menyalurkan donasi-donasi yang dititipkan sama kita anak-anak milenial Kota Medan. Iya, betul sepeda dah. Terus naruh pinggul ada kami situ aja. Satu. Terima kasih banyak ya. Murah rezeki ya. Insya Allah sedekah kita hari ini berkah. Sekali lagi terima kasih untuk para donatur semuanya dan juga sahabat AHA serta juga relawan AHA yang ikut berbagi, ikut bertugas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.